Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu, cikgu SKMZ. Pada kali ini cikgu ingin berkongsi tajuk perpuluhan bagi subtopik darab perpuluhan dengan nombor bulat dengan berkongsi dua kaedah yang cikgu akan kongsikan, iaitu kaedah bentuk lazim dan juga kaedah kekisi ataupun kaedah lattice. Okey, ini video kali ini cikgu kongsikan untuk tahun 5. Okey, sebelum cikgu memulakan perkongsian cikgu, cikgu harap anak-anak murid cikgu boleh tekan butang like dekat video cikgu dan jangan lupa subscribe cikgu punya channel. Okey, jom kita belajar sama-sama. Okey, di sini cikgu telah kongsikan ataupun akan kongsikan 4 jenis soalan darab perpuluhan dengan nombor bulat. Okey, untuk tahun 5, darab perpuluhan hanya melibatkan pendarapan dengan nombor bulat sama ada 1 digit ataupun 2 digit. Okey. Jadi di sini ada 4 contoh cikgu akan tunjukkan satu demi satu. Okey, di sini mari kita lihat contoh yang pertama, 6.435 kita darabkan dengan 5. Jadi kita selesaikan dahulu menggunakan bentuk lazim. Okey. 6.435 kita darabkan dengan 5. Okey, sudah tulis dalam bentuk lazim. Kita gariskan. Okey, jadi mari kita kira sama-sama. Kita menggunakan sifir 5 sebab didarabkan dengan 5. Okey, 5 darab 5 sama dengan 25, turunkan 5. Naikkan 2 di atas. 5 darab 3 sama dengan 15, tambah 2 sama dengan 17. 5 darab 4 sama dengan 20, 20 tambah 1 sama dengan 21, turunkan 1, naikkan 2. 5 darab 6 sama dengan 30, 30 tambah 2 sama dengan 32. Okey, jadi setelah selesai mendarab kesemua nombor perpuluhan dengan nombor 5, kita ingin menentukan di mana kedudukan titik perpuluhan itu. Jadi kita kena rujuk nombor yang mempunyai titik perpuluhan. Maksudnya inilah nombor perpuluhan 6.435. Kita kira berapa tempat titik perpuluhannya daripada belakang. 1, 2, 3. Kedudukan titik itu di sini. Jadi pada jawapan pun kita kena buat macam tu. Kita kira adalah 1, 2, 3. Jadi titik itu berada di sini. Jadi jawapannya 32.175. Okey, yang kedua kita akan selesaikan soalan yang sama dengan menggunakan kaedah lattice. Okay, kita tulis di atas dulu. 6.435 kita darabkan dengan 5. Okey, mari kita jawab sama-sama. 5 darab 5 sama dengan 25. Tuliskan di dalam kotak. Okey, cikgu besarkan sikit supaya senang nampak. Okey, 3 darabkan dengan 5 sama dengan 15. 4 darabkan dengan 5 sama dengan 20. 6 darabkan dengan 5 sama dengan 30. Okey, selepas itu kita boleh tambahkan secara menyerong. Okey, apa yang dimaksudkan dengan menyerong? Kita boleh lihat di sini. Kita tengok dulu garisan yang pertama di bawah garisan itu ada nombor 5 sahaja. Jadi
kita turunkan 5. Lepas tu kita lihat lagi garisan yang di sini. Kedua, kita tengok ada nombor 2 dengan 5. Jadi nombor ini kita tambahkan dia. Kita tambahkan dia akan jadi nombor 7. 2 tambah 5 sama dengan 7. Okey, lepas tu garisan yang ketiga kita tambahkan 1 dengan sifar. Ini kita tambahkan 1 tambah sifar sama dengan 1. Okey, lepas tu garisan yang terakhir yang ini ada nombor 2 dengan sifar. Jadi kita tambahkan kedua-dua nombor 2 tambah sifar sama dengan 2. Dan 3 tiada pasangan, kita hanya perlu keluarkan di luar kotak. Jadi di mana titik perpuluhannya, kita boleh lihat pada kedudukan titik di atas. Ini selarikan sahaja ke bawah. Okey, kita selarikan sahaja ke bawah sini. Jadi kedudukan titik itu berada di sini. Jadi jawapannya 32.175. Jadi kita tengok di sini menggunakan dua kaedah yang berlainan tapi mendapatkan jawapan yang sama. Hasil jawapannya adalah sama. Jadi terpulang kepada anak-anak murid cikgu mau guna kaedah bentuk lazim kah ataupun bentuk letis. Okey. Di sini cikgu sarankan siapa-siapa yang lemah, cikgu galakkan untuk belajar macam mana kaedah letis ini yang lemah dalam darab bentuk lazim. Cikgu sarankan menggunakan kaedah letis. Okay, itu contoh yang pertama. Jadi kita tuliskan jawapan di sini 32.175. Okay, kita pergi kepada contoh yang kedua. Masih lagi darab nombor perpuluhan dengan nombor bulat 1 digit. Okey, kita selesaikan dahulu menggunakan bentuk lazim. 15.418. Darabkan dengan 9. Okey, kita gariskan. Okey, mari kita darab sama-sama. 8 darab dengan 9 sama dengan 72. Turunkan 72, turunkan 2, naikkan 7. 9 darab 1, 9 tambah 7 sama dengan 16. Naik 1. 9 darab dengan 4, 36. 36 tambah 1 sama dengan 37. 9 darab 5, 45. Tambahkan dengan 3 sama dengan 48. 9 darab 1, 9 tambah dengan 4 sama dengan 13. Okey, macam mana menentukan titik perpuluhannya? Kita boleh tengok kepada nombor perpuluhan. Kita kira daripada belakang 1, 2, 3. Jadi dia mempunyai 3 nilai tempat perpuluhan. Jadi kita 1, 2, 3. Jadi titik itu berada di sini. Jadi jawapannya 138.762. Okey, kita menggunakan kaedah letis. Kita tulis 15.418 darabkan dengan 9. Okey, cikgu besarkan sikit supaya kamu jelas lihat. Okey. Kita darabkan satu demi satu. 8 dengan 9 dulu. 8 darab 9, 72. 1 darab 9 sama dengan sifar 9. 4 darab 9 sama dengan 30. 36. Okey, 5 darab 9 sama dengan 45.
1 darab 9 sama dengan 0.9. Okey, lepas tu kita tambah dia secara menyerong. Okey, yang ini di bawahnya ada 2. Selepas tu yang kedua kita tambahkan 2 nombor ini, 9 tambah 7 sama dengan 16. Naikkan 1 di sebelah. Kita lihat lagi garisan yang ketiga, di bawahnya ada nombor 1, 0 dan 6. Jadi kita tambahkan akan dapat 7. Lepas tu yang keempat ada 3 dan 5, bila kita tambahkan jadi 8. 9 tambah dengan 4, okey, garis yang terakhir 9 tambah dengan 4 sama dengan 13. Turunkan 3, naikkan 1 sebelah dan 1 turun sini. Jadi di mana kedudukan titik perpuluhan, kita lihat sahaja titik daripada atas, kita garis, dia terletak di antara 8 dan 7. Jadi jawapannya kita lihat adakah sama atau tidak, sama. Jawapannya adalah 138.762. Jadi kita tulis dekat jawapan di atas. Okey. Untuk darab satu, darab nombor perpuluhan dengan nombor bulat satu digit, cikgu rasa tidak ramai murid yang ada masalah, sebab bentuk lazim biasanya kalau darab satu digit tidak terlalu susah berbanding kalau bila sudah darab dengan dua digit ataupun tiga digit. Biasanya di situ murid-murid mengalami kesusahan dalam menggunakan bentuk lazim. Okey, mari kita lihat contoh seterusnya yang melibatkan nombor perpuluhan didarabkan dengan 2 digit nombor bulat. Nah, ini maksudnya 2 digit nombor bulat ya. Ini. Dia ada 2 nombor. Maksudnya nombor bulat tu mempunyai 2 digit nombor. Okey, kita cuba selesaikan menggunakan bentuk lazim dahulu. 6.195 darabkan dengan 23. Okey, sudah tulis, kita boleh gariskan. Okey, kita cuba darab sama-sama. Kita darabkan dulu semua nombor ini. Kita darabkan dengan nombor 3 dahulu. Okey. Jadi 5 darabkan dengan 3 sama dengan 15. Turunkan 5, naikkan 1. 3 darab 9 27, 27 tambah 1 sama dengan 28. 3 darab 1, 3 tambah 2 sama dengan 5. 6 darabkan dengan 3 sama dengan 18. Okey, sekarang kita darabkan lagi nombor yang sama dengan nombor 2. Ha, ini. Tadi sudah yang 3 kan, sekarang kita mau darabkan dengan nombor 2 pula. Jadi 5 kita darabkan dengan 2, 10. Jangan letak 10 tu di sini, sebab oleh kerana kita darabkan dengan 2, kita ikut saja lurusnya, kita mesti mula menulis jawapan di bawah selari dengan 2 ni lah. Okey, jadi 5 darab 2 sama dengan 10. Jadi di sinilah selari, naik 1 atas. 2 darab 9, 18. 18 tambah 1, 19. Naik 1, 2 darab 1, 2 tambah 1, 3. 2 darab 6 sama dengan 12. Okey, jadi sudah selesai kita buat operasi tambah. Okey, mari kita selesaikan tambah sama-sama. 5, 8, 14, naik 1, 9, 12, 4,
1. Jadi di mana kedudukan titik perpuluhan, senang saja kita lihat titik perpuluhan yang ada pada nombor perpuluhan 1, 2, 3. Ada 3 tempat titik perpuluhan. Jadi 1, 2, 3. Jadi titik perpuluhan itu berada di sini. Dapatlah jawapannya 142.485. Okey, kita pergi contoh yang sama tetapi menggunakan kaedah lattice. Okey, di sini 6.195 darabkan dengan 23. Okey, kita kasih besar sikit. Okey. Di sini yang mudahnya kaedah lattice lah. Bila kita mendarab nombor perpuluhan dengan nombor 2 digit nombor bulat. Okey, 5 kita darabkan dengan 2 sama dengan 10. 9 darab 2 sama dengan 18. 1 darab 2 sama dengan 0. 2, 6 darab 2 sama dengan 12. 5 darab 3 sama dengan 15. 9 darab 3 sama dengan 27. 1 darab 3 sama dengan 0. 3, 6 darab 3 sama dengan 18. Okey, bila sudah isi semua begini, kita tambahkan secara menyerong. Okey, garis yang pertama ada nombor 5 sahaja. Okey, garis yang kedua. Okey, garis yang kedua ada 2, ada 0, 1, 7 sama dengan 8. Kita tambah sahaja. Okey, garis yang ketiga, 1 tambah 8, 9. 1 tambah 8, 9. 9 tambah 2 sama dengan 11. 11 tambah 3 sama dengan 14. Turunkan 4, naikkan 1. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 2 sama dengan 12. Turunkan 2, naikkan 1. 1 tambah 0, 1 tambah 2, 3. 3 tambah 1, 4. Ini turunkan 1 titik, mesti selari daripada atas ke bawah sini. Jadi titik itu berada di sini. 142.485. Jadi kita lihat jawapannya adakah sama. Ia sama walaupun menggunakan kaedah yang berbeza. Jadi kita tulis sinilah 142.485. Okey, kita pergi contoh yang terakhir. 17.204 darabkan dengan 19. Okey, kita selesaikan dahulu menggunakan bentuk lazim. 17.204 darabkan dengan 19. Gariskan. Okey, mari kita selesaikan sama-sama. 4 darab 9 sama dengan 36. Turunkan 6, naikkan 3. Kita darab dulu nombor ni dengan nombor 9 ya. 0 darab 9, 0 tambah 3 sama dengan 3. Okey, 2 darab 9, 18. Turunkan 8, naikkan 1. 7 tambah 9, 63. 7 darab 9, 63. Tambah 1, 64. 1 darab 9, 9. 9 tambah 6 sama dengan 15. Okey, sudah darab dengan 9, kita darabkan nombor ini dengan nombor 1 pula. Okey, ini 4 darab 1, 4.
1 darab sifar, sifar 1 darab 2, 2, 7 darab 1, 7, 1 darab 1, 1. Ini kita tambahkan. Gariskan. Okey, kita tambahkan 6 7 8 6 12 naik 1 3. Jadi titik perpuluhan macam mana kita kira? Kita kira daripada nombor yang ada perpuluhan 1 2 3. Ada 3 sahaja titik perpuluhan. Jadi kita mulakan dengan jawapannya 1 2 3. Jadi titik itu berada di sini. Jadi jawapannya 326.876. Okey, mari kita cuba selesaikan menggunakan kaedah bentuk lattice. Okey. 17.204 terhadapkan dengan 19. Okey, cikgu besarkan sedikit. Okey. Okey, kita tetapkan dulu nombor ini dengan nombor 1. 4 darab 1 sama dengan sifar 4. Sifar darab 1 sama dengan sifar 2 darab 1 sama dengan sifar 2. 7 darab 1 sama dengan sifar 7. 1 darab 1 sama dengan sifar 1. Okey, selepas tu kita darabkan yang 9. 4 darab dengan 9 sama dengan 36. Sifar darab 9 sama dengan sifar. Sifar 2 darab 9 sama dengan 18. 7 darab 9 sama dengan 7 darab 9 sama dengan 63. 1 darab 9 sama dengan 9, sifar 9. Lepas tu kita tambahlah secara membengkok begitulah ataupun melencong sini secara serong. Okey, ini 6. Garisan yang kedua. 4 tambah 3 sama dengan 7. Garisan yang ketiga. Sifar, 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 8 sama dengan 8. Garisan yang keempat, 3 tambah 1, 4, 4 tambah 2 sama dengan 6. Sifar tambah 7, 7, 7 tambah dengan 6 sama dengan 13. 13 tambah dengan 9 adalah 22. Turunkan 2, naikkan 2. 2 tambah 1, 3. Di mana titik perpuluhan? Kita lihatlah 1, 2, 3. Jadi titik perpuluhan itu berada di sini. Ataupun kita boleh secara luruslah. Ni kucik ke bawah, jadi di sini kedudukan titik perpuluhan itu. Jadi kita lihatlah jawapannya. Jawapannya 326.876. Okey, mendapat jawapan yang sama walaupun cara berbeza-beza. 326.876. Okey, jadi selesailah sudah 4 contoh soalan yang cikgu ingin kongsikan dalam tajuk perpuluhan darab yang melibatkan pendarapan antara nombor perpuluhan dengan nombor bulat, iaitu mempunyai 1 digit nombor ataupun 2 digit nombor. Cikgu juga telah kongsikan 2 kaedah, iaitu bentuk lazim dan juga kaedah lattice. Untuk murid, mana-mana sahaja kamu boleh pilih untuk selesaikan, sama ada menggunakan bentuk lazim ataupun bentuk lattice. Ok.
Okey, cuma kalau lettuce ni memang cikgu galakkan yang lemah, boleh cuba guna kaedah lettuce. Yang lemah dalam darab, terutamanya bila darab yang melibatkan 2 digit nombor sebab dia agak keliru kalau bentuk lazim. Okey. Itu sahaja perkongsian cikgu untuk tajuk darab ni. Paling penting, murid kena kuasai sifir. Tidak kira lah dari segi hafalan kah, dari segi tulisan kah, ataupun dari segi apapun, sifir tu adalah jantung utama bagi operasi darab dan juga bahagi. Kamu tidak hafal sifir, jantung kamu untuk menyelesaikan soalan darab tu tiadalah. Kamu tidak akan dapat. Jadi untuk menguasai operasi darab, kamu kena kukuhkan penguasaan sifir, tidak kira daripada segi hafalan kah, tulisan kah, tidak kisah. Itu terpulang kepada murid-murid, tapi kamu kena kuasai sifir. Okey, itu sahaja perkongsian cikgu pada kali ini. Cikgu harap bermanfaat kepada anak-anak cikgu yang berada di rumah sekarang. Biarpun kita berada di rumah, ilmu kita tetap kena cari. Ilmu kita tetap kena belajar, sebab ini bukan kita belajar bukan hanya untuk peperiksaan, tetapi untuk kita mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan. Jadi teruskan belajar, boleh gunakan video-video pengajaran cikgu yang telah cikgu kongsikan. Okey. Itu sahaja yang cikgu ingin kongsikan. Jaga diri, jaga kesihatan, stay at home. Okay, assalamualaikum. Jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana menonton video cikgu pada kali ini. Kita jumpa lagi di video pengajaran yang akan datang. Sebelum itu, jangan lupa klik subscribe pada channel YouTube Cikgu.